Selamat datang. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang akuarium air laut yang ada di rumah saya. Saya menggunakan akuarium 1 meter kali 50, tinggi 60. Dan untuk sumnya saya buat sendiri berukuran 70 kali 30 kali 35. Di sini saya hanya menggunakan busa putih dan karang jahe, menggunakan pompa untuk ke atas, dan skimmer saya buat sendiri. Skimmernya menggunakan botol dan pompa. Lihat busanya. Di sini saya memelihara ikan dan terumbu. Ada Nemo, ada Botana kapsul kuning, Botana kapsul unicorn, Botana kacamata, ada juga mandarin, kerapu, loncat. Adapun terumbunya saya lebih banyak ke jamur, jenis jamur, karena jamur itu termasuk golongan yang kuat dan tahan. Ada seroja, ada payungan, ada otak, ada cinarina, ada pirgum. Oke, awalnya saya melihara terumbu tidak pernah berhasil dikarenakan saya kurang mengetahui. Dan setelah saya cari tahu, ternyata kadar garam di akuarium saya sangat tinggi, 10-31. Setelah itu saya coba menurunkan kadar garamnya dengan menggunakan air tawar sedikit demi sedikit, hingga sekarang mencapai 10-24, 10-25, dan alhamdulillah terumbunya sehat-sehat. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba.